Pak Haji Faisal bersama sang istri, Bu Dewi Zuriati, menjenguk anak pertama dari pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, yakni Emina Hana Nur Atta. Pak Haji Faisal terlihat nampak senang bisa bertemu untuk pertama kalinya dengan Atta Halilintar dan keluarganya. Ayahanda almarhum Bibi Ardiansyah mengatakan, anak dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah terlihat cantik dan sehat. Setelah bertemu, Haji Faisal dan Bu Dewi ngobrol bersama Atta dan Thoriq Halilintar di podcast YouTube Atta Halilintar. Ini aku jadi supir ya Pak Haji Faisal nih. Aduh. Sama Ibu Dewi. Aduh. Ya. Aku jadi kameramen nih. Pak Haji Faisal. Iya. Sendiri. Luar biasa guys. Setelah selesai podcast, Haji Faisal dan Bu Dewi mengunggah kebersamaannya bersama keluarga Atta Halilintar di Instagramnya. Terlihat Bu Dewi menggendong baby A sambil tersenyum, netizen pun turut berbahagia mendengar kabar bahagia ini. Tidak lupa, Haji Faisal mendoakan Emina Hana Nur Atta, agar bisa menjadi anak kebanggaan orang tuanya, dan juga selalu diberi kesehatan, ungkap Pak Haji Faisal. Nah, diketahui setelah pertemuan itu, Atta Halilintar ditanya tentang hubungan Fuji dan Thoriq Halilintar, dengan lugas Atta menyatakan restu untuk hubungan adiknya tersebut. Di tempat yang sama Thoriq mengatakan kepada dirinya, bahwa ia sangat senang dan bahagia bisa dikunjungi oleh Haji Faisal dan Bu Dewi. Pada saat itu Thoriq terlihat malu-malu, karena sosok Haji Faisal dan Bu Dewi sangat spesial baginya. Thoriq merasa sangat bersyukur melihat Pak Haji Faisal yang akhirnya bertemu dengan sang kakak, Atta Halilintar. Meski belum mengutarakan rencana untuk menikah dengan Fuji, pasangan ini semakin romantis dan menggemaskan fansnya. Kita doakan, semoga pasangan Thoriq dan Fuji semakin langgeng, dan kedepannya hubungan mereka bisa ke jenjang yang lebih serius. Amin.